Kontroversi lagu Slank, polisi yang baik hati, banjir kritikan warganet. Grup band Slank merilis lagu baru berjudul, Polisi yang Baik Hati, sebagai persembahan untuk Kepolisian Republik Indonesia. Slank bahkan mengunggah video live ketika mereka membawakan lagu, Polisi yang Baik Hati, dalam acara Hari Bayangkara ke-77 di Gelora Bung Karno. Namun ternyata lagu terbaru Slank itu justru menuai kritik dari warganet. Slank merilis lagu, Polisi yang Baik Hati, sebagai hadiah Hari Bayangkara ke-77. Lagu tersebut langsung dibawakan Bim Bim dan kawan-kawan di hadapan para polisi dalam rangka acara peringatan Hari Bayangkara ke-77. Lirik lagu, Polisi yang Baik Hati, berisi sanjungan dan pujian atas kinerja polisi selama mengabdi pada negeri Indonesia. Selain liriknya yang semangat, Slank juga membuat lagu itu dengan musik upbeat. Namun lagu, Polisi yang Baik Hati, milik Slank itu justru menuai tanggapan negatif dari warganet. Selain nyinyir, ada juga yang menyebut lagu itu berkaitan dengan salah satu personel Slank sang gitaris, yakni Abdi Negara yang jadi komisaris BUMN Telkom. Jadi, gimana menurut ente?